This is Taylor Swift, and you're watching my new video, Me, on Breakout Net with Boy William. Secret place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English, Hills dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada yang berbeda di bulan puasa kali ini. Di sini ada penampilan Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan karena terlihat begitu cantik dengan mukena yang ia gunakan ketika akan berangkat terawih, pemirsa. Begitu cantik dan juga elegan, wajahnya sangat imut dan juga menggemaskan. Dari Mama Hani, Masya Allah cantiknya. Semoga dapat jodoh dan imam yang soleh, tampan dan mapan. Jujur setia, penyayang, penyabar, bertanggung jawab. Sebahagiain Ayu lahir batin, dunia dan akhirat, amin. Terima kasih Mama sayang Hani atas doanya, semoga diijabah. Cantik banget, Masya Allah Kak Ayu cantik. Cantik banget Kak Ayu Ting Ting ya. Cantik banget, Masya Allah, cantik lahir banget. Cantikan Ayu memang sangat luar biasa ya. Meski tak memakai make up tebal, namun Ayu Ting Ting masih terlihat sangat cantik. Informasi selanjutnya juga ada kebersamaan Dr. Mawar dan juga Ayah Rojak serta Umi Kalsum yang sedang merayakan dan juga melakukan puasa bersama dan buka puasa bersama. Dan di sini Dr. Mawar membagikan kebahagiaannya bisa berkumpul dengan keluarga Ayu Ting Ting, meski cuma sederhana namun sangat berkesan. Di sini juga terlihat Ayah Rojak sedang memberikan pelajaran nih, sedang belajar ngaji bersama dengan Bilqis dan juga Umi Kalsum. Di sini juga ada video Umi yang sedang mempersiapkan bukaan untuk Ayu dan juga semua keluarga. Tak tanggung-tanggung nih ya kalau masak banyak banget karena suka ada tamu mendadak ini. Wah, banyak banget. Ini adalah persiapan untuk buka Ayu di lokasi syuting, pemirsa. Oke sahabat semua, di sini ternyata ada sebuah galeri dari story Boy William di mana ada Taylor Swift, pemirsa, yang memberikan sebuah say hello kepada Boy William. Dan di sini juga Boy William sangat kaget nih. Wah, seorang Boy William biasa yang langsung dinotik oleh Taylor Swift, pemirsa, sesuatu yang sangat membanggakan. Dan di sini juga ada keseharian Boy William hari ini yang dilansir langsung dari story Boy William yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat semua, selamat menjalankan ibadah puasa dan Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukin, nanti pisangnya dimasukin. Pisangnya dimasukin. Nanti baru selesai dia udah dingin, baru masukin ini. Pacar cinanya ditirisin, diceburin, tapi dia harus dingin supaya dia nggak mekar. Tuh, jadi kita olahnya buat panasnya dulu. Kolang-kaling mau pacar cina. Kolang-kaling mau pisangnya dulu, baru nanti udah dingin itu ini ditirisin. Ini direndam pakai air udah mateng ya. Baru ditirisin, baru nanti masukin pas sudah dingin. Jadi deh kolak pacar cina. Tip buat kalian Ayu dan Shifa ya, anak-anak kalian pasti suka banget ini. Kolak putih aja, kolang-kaling sama pisang. Nanti kalau dia sudah dingin baru masukin ini. Acar cinanya udah mateng banget dan direndam sama air mateng ya. Tuh, nanti dia ditirisin baru dicemplungin kemari kalau dia sudah dingin. Jadinya nggak bakal mekar lagi pacar cinanya. Oke? Belajar anak-anak ibu. Inilah kolaknya tuh. Lihat kan? Dia nggak bakal mekar. Dia terpisah.
maunya nih, ibu kasih tahu. Jadi dia nggak bakal bengkak lagi pacar jinaknya. Tiga masih sama dia. Siapa ya bintang utamanya ya? I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Lagi launching today. Bagus banget, gue udah coba semua body care-nya. As you guys know, mereka ngeluarin the body scrub, brightening shower scrub, serumnya, creamnya, the lotion, and kali ini baunya the best. Boh, kalian langsung coba aja. Ini semuanya mengandung 7 kali ceramide. Langsung kalian kelihatan bedanya. Yang satu lebih cerah and it looks more clean. This time it smells the best. Kalian tuh benar-benar harus coba yang ini. Baru aja launching, it's still new, still fresh in the market. Go grab it. Semua produknya Scarlett udah BPOM, not tested on animals. Grab it now. Gue baru nemu ada tempat driving range di dekat rumah gue, Alam Sutra. Tempat asik banget, anjay. Secret place. Udah tak tertandingi pokoknya ini, ya. Paling the best. Pokoknya tok banyak. Buat kerja setiap hari. Nyemil. Duluan di order. Terbest nih. Belum ring sama kapoknya. Bagus. Pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik. Cobain the order. Karena cepet banget abisnya. Ting-ting kuliner, guys. Ini guys, makaroni. Bisa kalian order di Ting-ting kuliner. Sumpah gak mau berhenti. Apa lagi nih? Lumring. Lumpia kering. Yummy banget. Ini yang terbaik. Bumbu-bumbunya pakai tangan-tangan. Aduh. Rasanya ini gurih, enak. Ini pedes manis. Aduh. Tapi pedes oke banget. Tempat Ting-ting kuliner yang kenapa, Mamnya? Makasih Anda sama makasih Anti. Najla suka ikis. Suka banget. Bukannya sama itu ya? Jadi wajib semuanya harus coba. Ini namanya Good Aura Brightening Serum dari True Glow. Serumnya tuh ya bisa mencerahkan wajah, glowing, udah gitu bikin kulit jadi sehat juga. Aku tuh selalu pakai pagi dan juga malam. Kalian harus lihat ya. Nih. Tuh, glowing kan? Ini pokoknya gak perlu skincare-an yang mahal-mahal deh pastinya. Ini cuma 70 ribuan aja dan gak kaleng-kaleng, guys. Jadi tanya aja langsung ke Instagramnya yang dipakai sama Ayu Ting-Ting.